menambah baik banyak. Contohnya peluang pekerjaan, ya. Generasi muda perlu kerja. Jadi antara usaha yang kita lakukan untuk pemberdayaan ekonomi, ya, khusus-khusus ekonomi, kita pernah bekerjasama dengan UIA dan CIMB Bank untuk membentuk satu kelompok usahawan dan kita berjaya. Salah satu usahawannya ialah usahawan yang membangunkan bengkel motosikal. Sekarang ini sudah buka cawangan dan juga kedai makan dan aktiviti pembuatan cookies, packaging. Jadi usaha-usaha untuk membantu usahawan yang sedang membangun ini saya beri keutamaan, dan yang keduanya ialah platform media sosial. Ramai usahawan muda yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk membuat pasaran, ya. Dan mereka ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi kita adakan kursus bengkel supaya mereka dapat menggunakan platform media sosial ini sebagai medium pasaran baru untuk mereka menjual produk-produk mereka. Jadi ini antara tumpuan untuk pembangunan generasi muda di segi pendidikannya, di segi ekonominya dan di segi hubungan sosialnya juga.